Tata ya ketakutan lihat ayunan ada hantunya. Jadi guys, waktu itu Bunda, Mama sama Ataya lagi ada di bawah pohon kresem kayak gini guys. Kita semua itu habis beli sesuatu nih guys. Lihat dong, Ataya sampai antang banget. Tapi tahu nggak sih guys, di depan itu ada kuburannya loh guys. Ya udah deh, nggak apa-apa. Soalnya kita tuh lagi nambal ban gitu guys. Soalnya motor Ataya itu tiba-tiba kempes. Jadi ditambah sama tukang bannya kayak gini guys. Tapi lihat dong, di sebelahnya itu semuanya ada kuburannya gitu guys. Serem banget gak sih? Tapi kok tiba-tiba Ataya itu merinding guys. Katanya ada hantu ayunan perempuan gitu. Ataya tambal ban di deket kuburan, diserem banget. Jadi guys, waktu itu kita tuh lagi pengen jalan-jalan, terus tiba-tiba kan tanpa disengaja, udah gitu ban Ataya langsung kempes kayak gini guys. Kayaknya sih kenapa itu deh jadi bocor. Jadi kita memutuskan buat tambal bannya nih guys. Pas dilihat-lihat kan, ternyata di dekat kuburan gitu guys tambal bannya. Ataya sampai bengong aja guys. Kok bisa-bisanya ada tambal ban di sebelah kuburan kayak gitu? Walaupun Ataya duduk sendirian, tapi Ataya maunya ditemenin gitu guys sama Mama. Sambil cari-cari buah kresem gitu guys yang ada di atas itu loh. Tahu nggak sih? Tuh lihat. Ternyata di dekat kuburan itu ada serigala gitu guys, kepalanya dua. Lagi cari buah, tiba-tiba Ataya itu melihat ada penampakan gitu guys. Lihat dong guys, kita itu ada di mana? Kita itu lagi ada di depan kuburan. Di sini kita tuh lagi tambal ban gitu guys, soalnya motor Ataya itu tiba-tiba kempes. Jadi nenek sama Ataya itu nungguin motor kita yang lagi kempes itu. Terus mereka tuh duduk-duduk santai gitu guys. Tuh lihat, di sebelah Ataya itu ada kuburan gitu guys. Masa kita nunggunya di sebelah kuburan kayak gini? Terus di depannya juga banyak kuburan guys. Tiba-tiba Ataya tuh kaget guys. Katanya di kuburan itu ada tengkorak sama hantu berdarah. Ataya ngumpet lihat kuburan zombie. Jadi guys, waktu itu teman Ataya pada datang. Terus mereka tuh pengennya bersih-bersih aja guys kalau di rumah. Tapi ini tuh gak disuruh ya, mereka tuh mau sendiri. Udah gitu Ataya di dalam malah main Lego sendirian kayak gini guys. Ataya katanya pengen banget nih bikin garasi mobil dari Lego. Walaupun Ataya mainan sendirian, tapi Ataya tetap seneng dong, karena mainannya kan banyak ya dek. Lagi asik main Lego sendirian guys, dan Ataya tiba-tiba disamperin sama temennya. Katanya temennya itu pengen keluar. Tiba-tiba Ataya masuk lagi guys. Katanya Ataya melihat kuburan zombie berdarah. Ataya dikejar kucing berdarah, kok bisa? Jadi waktu itu Bunda lagi gendong dede bayi. Hari ini Bunda sama Ataya itu mau ke kantor pos nih guys. Soalnya Ataya itu udah dapet surat cinta dari YouTube gitu guys. Tuh lihat, Ataya sampai seneng banget guys. Soalnya Ataya kecil-kecil udah dapet surat cinta dari YouTube gitu guys. Semoga ini jadi rezeki yang berlimpah buat Ataya ya dek. Yang bilang amin, semoga masuk surga ya. Mau ke kantor pos kan, Ataya tiba-tiba ngelihat pohon gitu guys. Ataya sampai penasaran banget sama pohonnya. Jadi pohonnya itu ditarik-tarik gitu guys. Terus kok tiba-tiba Ataya lari. Katanya di situ ada monster kucing gitu guys, kepalanya dua terus berdarah-darah kayak gini.